Sekarang kita mendengar juara lomba mengulas perikop kitab suci. Lomba mengulas perikop kitab suci diikuti oleh 28 orang peserta. Yang masuk nominasi yakni. Tapi diingat ya, para bapak-bapak dan orang tua, kita harus tetap bersikap lembut. Pertama dari secara rohani, mereka sesuai di aturan gereja dan melibatkan anak dalam aturan gereja. Dan kedua secara, mereka harus memenuhi kita perlu bersikap seperti Yusuf dalam menghadapi persoalan yang terjadi di dalam hidup kita. Yusuf juga tetap terhadap ketika Tuhan dan taat melaksanakan apa yang diperintahkan Tuhan. Dalam keraguan-raguan Santo Yosef, sebelum dia bertindak, dia berpikir terlebih dahulu. Yusuf adalah orang yang lurus hati, yang selalu memiliki cita-cita ingin membangun keluarga bahagia. Nah, sekarang saatnya kami memberitahukan para juaranya. Juara 3 dengan skor 85,3. Jatuh ke tangan Irfan Arfandi Sitoang dan Paroki Tebing Tinggi. Hore! Hore! Kami juara 3. Kami juara 3. Dadah. Dadah.